Kadang-kadang saya nak kamu betul-betul fahamlah topik apa kita panggil fungsi ni, sebab dia asas dalam MN. Kemudian minggu depan insyaAllah kita terus akan masuk persamaan kuadrati. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama dalam latihan pembahasan kita. Kalau kita tengok kat sini, gambar rajah anak panah di sebelah menunjukkan antara set M dan set N kat sini, kan? Nyatakan imej bagi dua. Kalau kamu ingat ni, ya, ini cerita dia kalau ada dua bulatan ni, maksudnya sebelah kiri ni adalah objek. Sebelah kanan ni adalah imej. Macam tu. Okay. Jadi kalau soalan kita, dia minta imej. Jadi maksudnya dia kena bagi yang ni adalah objek. Macam tu. Jadi dia minta dua ni akan jadi apa? Dua akan jadi apa? Jadi kita tengoklah, dua akan jadi satu. Jadi jawapan kita secara jelas, kita tulis terus. Dia punya image bagi dua adalah, kamu boleh tulis nombor terus, satu. Betul terus ni, macam ni yang berbeda betul lah. Ha? Macam ni je dah okey lah. Okay? Direct macam ni je. Yang kedua pula, objek bagi empat. Kita tengok lah cerita dia, objek bagi empat. Sama juga macam tadi, cuma beza dia. Kalau dia minta objek, yang ini adalah imej. Dia bagi imej. Kan? Jadi kita nak terbaliklah. Kita pergi pada empat nak ke mencari objek. Empat nak cari objek, kamu tengok. Ada tiga anak panah menuju empat. Jadi ada tiga objek yang menuju empat. Di jawapan kita, kamu boleh tulis terus secara jelas. Kalau objek ni, kamu boleh tulis terus. Buat dia terus. Jawapan kita adalah 6, 8 dan 9. Image dengan objek boleh tulis direct. Terus tulis. Cara kita tulis image dengan objek. Okay. B pula dia minta, nyatakan hubungan. Adakah hubungan itu merupakan fungsi? Adakah hubungan itu merupakan fungsi? Jadi kena ulang kaji balik dah. Apa hubungan? Hubungan yang menjadikan dia fungsi. Okay. Kalau hubungan tu nak jadi fungsi, ada dua hubungan saja. Okay. Yang pertama adalah satu ke satu. Yang kedua, banyak ke satu. Kenapa jadi macam ni? Sebab suatu fungsi tu, dia hanya ada satu imej. Dia hanya ada fungsi ni, dia hanya ada satu image. Objek berapa pun tak apa. Tapi image ke satu. Pergi ke satu je. Kalau dia pergi ke satu maksudnya fungsi lah dia. Cerita dia. Jadi kat sini kalau kau tengok soalan ni, adakah hubungan berapa fungsi? Kita tengok hubungan ni apa? Ni banyak ke satu. Banyak ke satu kan? Jadi jawapan kita, adakah fungsi? Ya. Alasan dah. Sebab hubungannya, hubungan banyak ke satu. Itu kaitan hubungan. Nak kaitkan dengan ni. Dan hubungan tersebut hanya mempunyai satu imej. Itu penting. Itu penting. Itu jadi fungsi dia mesti satu imej. Cerita dia. Boleh faham kan? Okay. Kan sebenarnya ni. Boleh nampak kan? Okay. Jadi kena ingat pertama. Macam mana dia fungsi? Ke satu fungsi. Ke satu. Okay. Dan kita teruskan. Adakah hubungan? Saya tak nampak kau punya. Kalau kamu ada chat ni, saya tak nampak. Saya lupa buka chat. Okay. Dapat dia ada pelajar chat saya tak nampak. Okay. Nyatakan domain, kodomain dan julat. Yang ini domain, kodomain dan julat. Okey, C. Apakah domain? Domain semua yang ada sebelah kiri ni kita panggil dia domain. Tapi cara tulis dia, domain kena ada kurungan macam ni. Domain kena ada. Iaitu tulis mula 2, 6, 7, 8, 9. Okey, kodomain
Yang sebelah kanan pula, sebelah kanan semua ambil. 1, 4, 5. Okey, julat pula image saja, yang kena saja image. Julat. Jadi julat kita hanyalah melibatkan 1 dan 4. Tapi domain, kodomain julat kena letak dalam bracket. Okey. Sekarang kita teruskan. Kita tengok soalan nombor 2 ni. Macam mana pula cerita nombor 2. Tolak naik atas kan. Okey. Gambar rajah anak panah di sebelah menunjukkan suatu fungsi H. Okey. Nyatakan nilai M. Nilai N ni biasanya bila dia fungsi, dia punya pola nombor ni dia mesti jadi benda yang sama. Jadi dia suruh cari nilai M. Bila jadi M, kita kena fikirlah fungsi ni. Apa dia punya fungsi notation dia. Cerita dia pasal apa. Okay. Kalau kau tengok kat sini, negatif 2 jadi 3. 2 pun jadi 3. 4 ni jadi 15. 6 tak tahu jadi apa. Okay. Jadi kita boleh try macam-macam. Yang key dia sebenarnya adalah kalau kita tengok kat sini, 4 ni jadi 15. Dia besar cerita ni, 4 jadi 15. Dia cerita dia, bila kita nak buat fungsi notasi kat sini, dia melibatkan sama ada darab, misalnya darab, darab bahagi tambah tolak. Cuma kadang-kadang dia ada melibatkan kuasa dan juga punca boleh juga. Punca ada juga melibatkan modulus. Ini cerita dia macam tu. Kan? Jadi kita boleh try. Sebab key dia bagi kat sini adalah 4 menjadi 15. 4 jadi 15. Maksudnya kalau kita ambil katakan 4 ni, kan? Dengan 2 nak jadi 3 ni. Asyik cerita dia. 2 jadi 3, 4 jadi 15. Kalau kita ambil X campur 1 tak jadi cerita dia. X campur 1 tak jadi. Sebab apa? Kalau X campur 1, 2 ni boleh jadi 3 saja. Negatif 2 tak boleh. Kan? Jadi cerita dia ni kamu kena fikirkan satu kaitan antara dua-dua nombor. Yang boleh, negatif 2 akan jadi 3. 2 pun akan jadi 3. Okay? 4 akan jadi 15. Kan? Jadi yang saya nampak kat sini cerita dia, bila ada negatif dengan positif, dua-dua ni kalau dia pergi ke sebelah kanan, dapat benda sama, dia ada dua cerita je. Sama ada, kamu tengok laki dia itu, ada satu negatif positif yang sama. Dapat imej yang sama. Dia sama ada kuasa 2 ataupun modulus saja yang boleh jadikan dua-dua ni yang negatif dia akan jadi positif. Tapi kat sini saya nampak key dia sebab yang bawah ni tak ada. Tak ada negatif. Jadi dia lebih kuat dekat kuasa 2. Nampak? Jom kita try kuasa 2. Kalau kuasa 2 kita ambil contoh saya letak sini X kuasa 2. Apa jadi? Yang ni akan jadi 4. Ini akan jadi 4. Ini akan jadi 16. Ini akan jadi 36. Nampak? Jadi kat atas tu saya nampak. Pola dia dah nampak. Macam mana 4 jadi 3? Tolak 1. Tolak 1. Tolak 1 jadi 15. Dah betul lah. Jadi yang ni pun akan jadi tolak 1. Kan? Jadi kita panggil dia tata tanda fungsi kita adalah cerita dia pasal apa? Kuasa 2 tolak 1. Kan? Jadi HX adalah sama dengan X kuasa 2 tolak 1. Yang ini kadang-kadang dengan kalau kamu biasa buat boleh senang lah. Kalau tidak susah agak cerita dia. Pening tak lah. Faham cerita dia. Eh? Dah dapat kat sini. Maksudnya kat sini M dah boleh dapat belum? Dah. Berapa M kita? Oleh sebab itu M dah dapat. M sama dengan apa? 36 tolak 1 dapatlah 35 M. Cerita dia kan? Okay. Dengan menggunakan tanda-tanda fungsi, ungkapkan. Kita dah siap berbalik. Ini jawapan untuk A dan ini jawapan untuk B. Boleh eh? Cuma yang ini kamu, saya kamu kena ingat yang warna biru ni penting. Macam mana nak kait dia? Dia boleh jadi darab bahagi tambah tolak kuasa 2 punca dengan modulus. Dia jadi semua tu. Okay? Ada, kadang-kadang ada melibatkan sin, cos, tan, kadang-kadang. Tapi jarang. Benda tu jarang berlaku. Okay? Jom kita tengok soalan seterusnya. Nombor 3. Ini pas. Saya pergi dekat kertas besar ni. A3 bagi senang kamu nampak. Besar sikit dia ni. Okay?
Dengan menggunakan ujian garis mencacang. Okey, tengok. Ujian garis mencacang. Apa benda ujian garis mencacang? Tentukan sama ada graf sebelah fungsi atau tidak. Okey. Apa guna untuk ujian garis mencacang? Ujian garis mencacang, dia tegak. Bila dia tegak saja, dia untuk menguji dia punya nilai paksi Y. Berapa tempat kena? Berapa tempat kena? Ini ujian untuk menguji paksi Y. Apa benda kena paksi Y? Apa benda yang paksi Y ni? Paksi Y kita panggil dia image. Nampak? Tadi saya dah cerita kat soalan pertama tadi. Untuk sesuatu tu nak jadi fungsi, dia hanya boleh jumpa satu image. Sebab tu kita guna ujian mencacang. Kalau ujian tu kena pada satu tempat, maksudnya satu image. Kalau kena pada dua tempat, maksudnya dia kena dua image. Jadi dia bukan fungsi. Kalau selagi dia kena satu tempat, dia dianggap sebagai fungsi. Macam mana nak test? Ambil pembaris lah, pembaris. Ni test. Okay. Balkis. Balkis punya. Okay. Jika ia, adakah fungsi menjadi satu dengan satu? Uji dengan melukis garis mengufuk pada pada graf itu pula. Okay. Ni satu pulian. Kita buat garis cacang dulu. Nampak? Bila kita tolak, kamu tengok pembaris saya ni. Kena dekat graf tu, dia hanya kena satu tempat je. Satu tempat, satu tempat, satu tempat, satu, 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 satu. Satu. Masih lagi satu. Okey, semua satu. Bila semua satu maksudnya, dia adalah fungsi. Tentukan sama ada graf sebelah fungsi. Ya. Fungsi. Okey, jika ya, adakah fungsi itu satu dengan satu? Kita test. Nak test dia punya. Tadi kalau macam ni test image, macam ni kita kena test objek. Nampak? Image kita tahu dah. Image satu. Ke satu. Belah sini pula objek siapa? Bila kita buat garis mengufuk, awal-awal dah kena tiga, nampak? Toing, 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 tiga. Jadi maksudnya dia bukan satu ke satu, dia adalah banyak ke satu. Itu guna ujian garis mengufuk pula. Okey. Soalan dia, jika ya, adakah fungsi itu fungsi satu ke satu? Tidak. Jadi fungsi dia apa? Dia adalah fungsi banyak ke satu. Ini, ya fungsi ujian garis mencacang. Jenis fungsi ujian garis mengufuk. Dua benda. Kena ingat kan? Benda ni kadang-kadang dalam exam kamu lupa. Nak kira-kira buat algebra, kamu pandai, boleh buat. Dia punya, kita panggil dia bahagian yang ni, penjelasan. Knowledge. Yang ni kadang-kadang takut. Saya ulang juga, saya tengok nanti aku lupa hal ni. Okay, nombor empat. Satu fungsi ditarifkan oleh fx. Okay, ini simple je. Saya keluarkan fx, tukarkan kepada fungsi yang biasa. Fx sama dengan modulus x tolak 3. Untuk domain, dia bagi domain kat situ. Daripada negatif 1 sampai 7. Lakarkan graf f dan nyatakan julat bagi f. Okay. Yang ini kita panggil dia soalan A ni, kamu nak lakar. Graf. Graf. Graf fungsi. Nilai mutlak. Yang modulus ni kita panggil dia fungsi nilai mutlak. Saya ajar kelas kali pertama kita jumpa dulu. Masa tu tak ramai. Ada Akil ada saya rasa. Saya kelas pertama ni. Kita buat fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak senang aja nak lakarkan dia. Yang pertama kita kena buat kotak dulu. Kotak. Okay. Yang ini X, ini Y. Y siapa? Fx lah. Kemudian ini kena pecah 4. Dia biasanya nilai mutlak kita pecah 4. Yang mana? Yang ini dia punya domain dia. Kiri kanan domain dia. Yang tengah ni, seorang ambil atas kosong, seorang ambil bawah kosong. Cerita dia. Ini cara kita nak lakar fungsi nilai mutlak. Domain ni maksudnya apa? Yang dibagi. Kalau negatif 1 maksudnya X kita sini negatif 1, sini 7.
Yang lain kita kena isi tempat kosong. Macam mana nak isi? Pertama saya akan isi X negatif 1. Kita boleh congak, nampak? Negatif 1 tolak 3. Dapat apa? Negatif 4. Negatif 4 modulus. Dia akan jadi 4. Faham? Okey. Kosong pula. Kalau X kosong, yang tinggal apa? Negatif 3. Modulus. Negatif 3 tukar jadi 3. Okey. Apa jadi kalau Y pula kosong? Yang ini saya tulis sekejap. Kosong sama dengan modulus X tolak 3. Nah. Modulus buka habis. Jadi X sama dengan apa? Negatif pergi sebelah 3. Ha, itu cerita dia. Kemudian seorang lagi 7. Kan? Masukkan 7. 7 tolak 3 4. 4 modulus 4 juga. Dah siap. Kan kita dah boleh buat dia punya graf. Buat hasil dulu. Ya. Kurang ya, okay. Yang ini fx, ini x. Mula-mula negatif 1, 4. Ha, kita buat lebih kurang kan. Tapi sebelum kamu nak tanda 4, kamu kena tengok dulu paling tinggi kita 4. Kalau ada 4, ada tinggi lagi, cerita lain. Ha, negatif 1, 4. Saya buat sini lebih kurang negatif 1, 4. Inilah. Ha, cerita ni. Okay. Ha, kemudian, 0,3. Ha, 0,3. Okay. Sekarang, nak sambung ni, kita kena buat garis dulu. Sebab kita dah ada ni, tak garis terus. Kena dekat bawah ni, itu tempat yang ni. 3,0. Ha, ni 0,3 tadi. Ha, itu cara dia buat. Kemudian, 7 pula macam mana? 7 ni kita boleh buat 3 sebelah dia. Lebih kurang 3, 7 jauh sikit lah sini. Dia sebenarnya lakaran, sebab tu lakaran. Tinggi dia berapa? 4. Itu kita panggil dia graf fungsi mutlak. Graf dia. Okay. Cuma kamu kena ingat, graf modulus biasanya bentuk dia macam tu lah. Bentuk right. Dia tak boleh ada bawah dia. Okay. Ini kita panggil dia graf fungsi mutlak. Saya nak buat ni, 4 kotak ni kena ingat ni. Julat pula. Domain, kosong-kosong. Dapatlah buat. Macam mana pun dia bagi boleh buat. Okay. Cari julat nilai X dengan keadaan Fx lebih kecil daripada 2. Julat nilai X. Dia kata julat nilai X, Fx lebih kecil daripada 2. Jadi kita kena tahulah 2 kat mana. 2 cerita dia kat mana, 2 kita. Jadi kita kena tahu kat mana 2, kita kena kira 2. Jadi saya akan kira kat situ fx 2. Saya akan ambil kat situ kita punya fx lebih kecil daripada 2. Masukkan fx kita. Modulus x tolak 3. Lebih kecil daripada 2. Kemudian masa kita pindah modulus ke sebelah. Modulus bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi x tolak 3. Okay. Lebih kecil atau sama dengan 2. Dan seorang lagi, patutnya kita akan dapat 2 jawapan. X tolak 3, negatif 2. Sebab modulus itu pindah. Tapi ni tengok special dia. Jadi kita akan dapat X 5. Okay. Bila kita pindah kat sini, 1. Dia tak jadi ni. Ini tak boleh ambil. Sebab apa? Bila cerita modulus, dia hanya melibatkan positif saja. Yang ini kita tak ambil. Sepatutnya modulus, dia akan pergi satu positif, satu negatif. Tapi sebab dia modulus, kita tak ambil. Okay? Ini kat sini saya ambil dia. Sorry. Kena ambil. X 3 tolak 2. Jadi kita akan dapat X 1. Kemudian kena test. Tak ambil pula, saya kena test dulu pun bagi tahu. Kamu kena test. Jadi X kita ni ada 2 jawapan. 1 dan 5. Saya ingat Y tadi. Kena ingat kalau modulus seorang jadi positif, seorang jadi negatif. Jadi kita akan dapat jawapan 1 dan 5. Kat mana? Sini. Satu seorang. Satu lagi sini seorang.
Dia ada dua. Lepas tu kat sini cerita dia siapa? Tinggi ni adalah dua. Okay, jadi jawapan kita mana? Dia berada di antara, X akan berada di antara, siapa kat sini? Satu, siapa kat sini? Lima. Satu dan lima. Okay, ini sebab saya silap tadi, saya nak beritahu, saya ulang sikit. Kau faham kan? Ha, untuk persamaan melibatkan modulus. Tak kisahlah persamaan itu apa. Contoh saya ambil modulus 3X tolak 6. Okey. Lebih lebih besar ke lebih kecil kita tak kisahlah. Lebih besar lebih kecil kita tengok kemudian cerita dia. Kan? Kalau lebih besar. Contoh saya ambil lebih besar daripada 4. Contoh. Kan? Bila modulus kita pindah ke sebelah. Dia akan jadi 3X tolak 6. 4 dan 3X tolak 6. Saya buat je. Negatif 4. Ha, dia ada dua keadaan lah. Okay. Yang ini kita akan dapat 3X 10. X 10 per 3. Yang ini pula 3X 2 X 2 per 3. Ha, lepas tu kita kena bawa pergi letak dekat graf. Bawa dekat graf, kita punya graf. Contoh kalau graf kita jadi macam ni, kita bawa dekat graf. Eh, bila kita bawa dekat graf, contoh kamu akan dapat kat sini, seorang kat sini, yang ni 2 per 3. Sini, 10 per 3. Ha, dua tempat. Kemudian tengok simbol dia. Kalau dia nak lebih besar, maksudnya kita kena ambil atas. Atas pada titik tu. Atas maksudnya jawapan kita sama ada yang ini atau yang ini. Di atas. Kalau tadi soalan kita lebih kecil, kita ambil bawah. Bawah dia duduk di antara cerita dia. Kalau ada dapat, kalau soalan dia lebih besar, dia kembang. Dia dua jawapan terpisah. Okey. Graf garis lurus. Okey. Graf garis lurus tu sebab dia memang graf garis lurus. Eh? Asal dia adalah macam ni. Y sama dengan X tolak 3. Nampak? Ha, tak letak modulus. Okay? Kalau kamu buat Y sama dengan X tolak 3. Eh? Graf kita adalah graf garis lurus. Macam mana graf garis lurus ni? Dia macam ni. Pintasan kita apa? Negatif 3 sini. Ha, kecerunan apa? 1. Dia macam ni. Ha, itu graf yang ni. Okay. Bila kita letak modulus, apa maksud modulus? Modulus maksudnya, kan, yang negatif akan dipositifkan. Yang negatif akan dipositifkan. Jadi dia ni, yang negatif dia akan pantul naik. Ha, itu jadi graf kita. Nampak? Dia akan pantul naik. Ha, ini kalau pelajar yang boleh cakap buat pantulan boleh buat macam ni. Tapi saya lebih suka buat macam ni. Ha, saya tak suka buat pantulan. Sebab tu garis dia adalah graf garis lurus. Graf garis lurus sebab X dia single. Satu X maksudnya garis lurus. Kan? Jadi nanti kamu akan belajar pasal graf lah. Kan? Lepas ni kamu belajar. Aku cerita kalau graf kita X saja garis lurus. X kuasa 2 kuadratik. X kuasa 3 akan jadi kubik. Macam tu. Ini cerita jenis graf. Nanti kamu akan belajar kemudian ni dalam matematik. Sekarang kita tengok soalan ini. Pada graf yang sama, lakarkan graf 2X tolak 3. Dan seterusnya dapatkan nilai X dengan keadaan. Dia bertemu. Kita panggil dua-dua ni apa? Bertemu. Bertemu. Ya, kita kena buat 2X tolak 3. Macam mana 2X tolak 3? Yang ni kamu dah belajar bahasa form 3. Ya? Garis lurus. Iaitu Y sama dengan 2X tolak 3. Nak buat garis lurus, kita tak perlu sampai banyak macam ni. Ini fungsi mutlak. Garis lurus, kita perlu ada dua titik saja. Nampak? Siapa titik pertama? Saya ambil, biasanya saya akan ambil kosong dan kosong. Itu paling senang untuk buat garis lurus. Maksudnya, kalau X kosong, tutup. Y negatif 3, contoh. Okay. Kalau Y kosong pula, ha, kalau Y kosong akan jadi apa? Kosong sama dengan 2X tolak 3 pindah
kita akan dapat 2x sama dengan 3, x sama dengan 3/2. Jadi kat sini 3/2 maksudnya 1.5. Macam mana buat garis lurus? Kita akan letak kosong negatif 3. Sini 3, negatif 3 lebih kurang sini. Negatif 3 kan? Okey. Kemudian satu lagi 1.5. Sini 1, sini 3 lebih kuranglah 1.5 saya letak dekat sinilah tengah-tengah sini. Jadi saya agak-agak je 1.5. Kemudian kita sambunglah. Bila kita sambung jadilah cerita dia kat situ. Ini adalah graf kita y sama dengan 2x tolak 3. Itu kaedah nak buat graf garis lurus. Dia tanya, dapatkan nilai x dengan keadaan samakan ni. Dia suruh lakarkan graf. X kita kat sini. Sebab ini tempat dia. Tempat pertemuan dia. Tapi masa nak buat jalan kerja tu, kita kena buat jalan kerja lah. Sikit. Pada graf sama lakarkan. Sebenarnya dapatkan nilai x dengan keadaan ni kat sini. Kalau kita buat garaf lakaran kita tak dapat. Kita kena buat persamaan. Persamaan dia selesaikan dua-dua ni. Macam mana selesaikan dia? Macam tadi saya beritahu kamu kan. Bila jadi macam ni keadaan dia. Kan? X tolak 3 modulus sama dengan 2X tolak 3. Bila kita buka modulus, yang belah kanan ni akan efek. Apa yang akan efek? Dia akan jadi macam ni. Yang pertama, X tolak 3 sama dengan 2X tolak 3. Positif. Bila kita selesaikan yang ini, kita akan dapat X tolak 2X, negatif X. Negatif 3 campur 3, kosong. Okay. Jadi X sama dengan kosong. Itu yang pertama. Jadi, cerita dia. Okay. Satu lagi, bila kita buka modulus, seorang lagi dia akan kena apa? Negatif. Jadi, X tolak 3 sama dengan negatif 2X tolak 3. Buka modulus kena faham. Dia seorang positif, seorang negatif. Jadi X tolak 3 sama dengan negatif 2X campur 3. Kat sini. Okay. Ini bila kita selesaikan ni, kita akan dapat apa ni? Negatif pergi sebelah akan jadi X campur 2X, 3X. 3 campur 3, 6. Kita akan dapat X sama dengan 2. Okey. Tempat yang kita tanda tadi tu, adakah X kosong ataupun 2? Jadi kita kesimpulan kita, kita akan beritahu tempat kita tanda kita tadi adalah X sama dengan 2. Cerita panjanglah sebab lakaran. Kalau kamu buat atas kertas graf, kamu dapat terus 2. Cantik-cantik dapat. Tapi kalau buat atas kertas graf, tapi soalan suruh lakar je, kertas graf dia tak bagi nak exam, mana nak cari, tak ada. Okay? Ini sebenarnya ulangan kat sini banyak cerita pasal garis lurus. Jadi kalau kamu lemahlah garis lurus, nanti kita buat kelas pasal garis lurus. Ini risau kan? Okay? Lagi nombor 5 pula. Soalan nombor 5 kat sini, gambar rajah anak panah di sebelah mewakili sebahagian daripada graf dia, dia bagi fx sama dengan hx campur k per dengan x. Okay. Itu daripada maklumat dia bagi. Daripada graf. Tengok pada graf. Ni maklumat daripada soalan pada graf. Apa yang kita nampak pada graf? Ada dua garis. Apa yang diwakili oleh dua garis? Yang pertama, dia bagi tahu kalau x sama dengan 2, nampak? Fx sama dengan 17. Okay. Cuma dalam fungsi kita tak tulis macam ni. Kita tulis macam mana? Kita buat macam ni. Kita tulis jadikan apa? F 2 sama dengan 17. Iaitu kita terus letak objek dan image. Ni dua. Ini cara kita faham. Ini cara tulis dalam fungsi. Ini seorang lagi siapa? Jadi seorang lagi adalah F3 sama dengan 23. Itu cerita dia. Dua maklumat. Daripada soalan, daripada graf. Dari nombor kan? Okay. Sekarang kita tengok macam mana selesaikan dia. Siapa F2?
Siapa F2? F2 tengok sini. F2 maksudnya apa? Tempat X ni kita gantikan dengan nombor 2. Itu namanya F2. Saya akan gantikan kat sini, akan jadi apa? H2, saya tulis 2H campur dengan K per 2 sama dengan 17. Ini persamaan yang pertama. Seorang lagi apa? 3 pula. Kalau 3 maksudnya apa? Tempat X ni kena gantilah dengan 3 pula. Jadi 3H campur dengan K per 3 sama dengan 23. Sekarang kita dah boleh buatlah cerita dia apa? Persamaan serentak. Macam mana nak buat persamaan serentak? Kalau nak senang guna kalkulator. Kan? Cuma kalkulator saya habis bateri. Kalkulator saya habis bateri. Siapa nak tolong saya ni? Siapa boleh tolong saya? Siapa? Syafiqah boleh tolong Syafiqah kejap. Tekan mod EQN. Satu ambil unknown nombor 2. Dia keluar A1 kan? A1 kan? Okay. Boleh? Boleh cikgu. Siapa A1 kita? Yang depan ni. 2. Depan H ni kita panggil A1. Letak nombor 2. Kamu letak sama dengan. Dia tanya pula B1. Okay. B1 saya masukkan K punya. Siapa K punya? 1/2. 1/2. Okay. Kemudian kita pergi dekat C1. Siapa seterusnya? Nombor kita 17. Kamu tekan sama dengan. Dia patah balik. Dia pergi A2 pula. A2 maksudnya apa? A untuk persamaan yang kedua. Siapa? 3. Tekan sama dengan. Dia pergi B2. B2 ni 1/3. Kemudian terus pergi sebelah. C2 sama dengan 23. Kamu tekan sama dengan. Dia bagi jawapan X dan Y. Berapa X dia? X sama dengan 7. Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Jadi X maksudnya siapa? Huruf yang pertama kita sebut tadi. Jadi kesimpulan kita kat sini. Maka dapatlah nilai H kita sama dengan 7. Dan K kita sama dengan 6. Jadi benda ni. Tapi janganlah tunjuk yang kita tulis mod-mod semua ni kat dalam jalan kerja. Tak payah. Kita buat je. Sebab dalam soalan ni. Persamaan serentak. Kamu pakai kalkulator je. Sebab persamaan linear serentak. Dia patut dikatakan 3 tu. Kita belajar. Okay. Soalan seterusnya. Image bagi 6. Image bagi 6 di bawah pemetaan ini. Sama macam dia mula-mula. Kalau dia minta image, maksudnya yang dia bagi ni adalah objek. Maksudnya, macam mana nak tulis image bagi 6? Image bagi 6 ditulis sebagai F6. Ini kita panggil apa? Image bagi 6. Ini cara dia. Siapa F6? F6 maksudnya kat sini, X kita kena gantikan dengan nombor 6. H kita dah ada 7. Jadi terus kita buat. 7 × 6 campur. Okay. K kita berapa? 6. Per dengan X kita 6 juga. Dapatlah jawapan kita 42. Campur 1 sama dengan 43. Boleh? Okay. Kita faham sikit-sikit ni. Bukan senang tanya soalan ni. Nasihat perubahan ni dia cover habis semua. Satu bab. Okay. Terus pergi nombor 6. Tapi kebanyakan kamu biasanya kalau dah masuk bab 2 tu dah buat dah soalan ni. Jadi untuk nak bagi faham lebih lagi lah cerita dia ni. Okay. Dua fungsi F dan G ditakrifkan. Dia bagi kat situ. Satu F dan G saya tulis kat tepi ni. Fx sama dengan X tambah 2 per X tolak 1. Seorang lagi dia bagi apa? Gx sama dengan Mx tambah C. X tolak 2 cikgu. Tolak 2. Sorry. Okey. Tolak 2. Kemudian soalan dia. Dia bagi kat sini. Fungsi songsang. G songsang 2 sama dengan F3.
Kan? Jadi kita kena pergi cari G songsang 2. Nak buat G songsang 2, kena buat G songsang. Kan? Macam mana nak buat G songsang ni? Ha, terus saya buat kat sini. G songsang adalah G negatif 1 X sama dengan X tolak dengan C per dengan M. Ha, itu cara dia. Kita tengok G songsang kita. Eh? Sekarang kita dah boleh masukkan. Apa G songsang 2? G songsang 2 maksudnya 2 tolak C per dengan M. Sama dengan F3. F3 adalah 3 campur 2 per dengan 3 tolak 2. Ha, sini kita akan dapat persamaan lah nanti. Eh. Saya ceritakan dulu. Sama dengan 5 per 1, 5. Saya naikkan M ke atas. 5M. Okey, ini biar dulu kejap. Eh? Sebab kita ada satu lagi. Satu lagi ini, dia minta G F songsang 2. Jadi kena pergi buat F songsang. F songsang ni saya dah ajar kamu teknik apa? Kacang untuk kita buat direct. Kita akan dapat apa? F negatif 1X sama dengan apa? Yang dalam bulatan ni kekalkan. Yang negatif naik atas akan jadi positif. Satu positif turun bawah akan jadi negatif. Ini kita panggil dia F songsang. Tapi kena pakai cara ni lah. Jangan buat panjang. Okey, cukup. Soalan dia minta apa? F songsang 2. G F songsang 2. Jadi saya akan pergi buat F songsang 2 dulu. Jadi F songsang 2 sama dengan 2 kali 2 campur 2 per 2 tolak 1 sama dengan 4 campur 2. 6. Okay. Baru kita pergi kat sini. Sebab ini adalah fungsi perubahan yang ada nombor. Kita kena selesai dulu senang. Apa yang tinggal kat kita? Yang tinggal adalah G 6 sama dengan 5. Nampak? F songsang 2 dah kita tukar jadi 6. Okay. Jadi siapa G 6? Mana G kita ni? Ha, jadi G 6 adalah 6M tambah C sama dengan 5. Okey. Sekarang kita nak buat persamaan serentak macam tadi. Serentak dia kena susun betul lah. Contoh sini kalau kita susun M lepas tu C. Jadi yang bawah ni pun kena susun M lepas tu C. Jadi saya akan pindah ni C ni negatif pindah sebelah jadi positif. Ini saya susun. 5M tambah C sama dengan 2. Kan kita dah boleh buat persamaan serentak. Kan? Ha, kalau buat manual boleh. Buat manual satu lah. Buat manual macam ni lah. Kita tolak. Kan? Tolak maksudnya C dengan C mati. 6 tolak 5 M. 5 tolak 2 3 dapat M. Ha, dapat M masuk semula dapat untuk cari C. Jadi kita ambil 5 M tambah C sama dengan 2. Jadi saya ambil C sama dengan 2 tolak 15. Dapat negatif 13. Tapi dalam exam pakai kalkulator pun boleh. Okay. Cikgu. Ya. Bila je keadaan yang kita kena pakai kalkulator, bila je keadaan yang kita kena kira sendiri? Kalau persamaan linear. Persamaan linear ni sebenarnya, kalau kamu dapat macam ni, kamu susun, kamu pakai kalkulator terus. Saya sebab saya tak ada kalkulator tu saya buat manual. Untuk dalam exam lah kan. Ha, tapi masa kamu buat homework, kan, mungkin kamu cikgu kamu nak kamu tunjuk dalam kerja, kena tunjuklah. Ikut dia minta macam mana. Okay. Ha, tapi kalau saya dalam exam, soalan ini pasal fungsi. Dia bukan pasal serentak. Kan? Jadi masa kita buat fungsi, nak dapat persamaan ni, yang ini markah kita. Ha, sebab yang yang berkaitan dengan fungsi adalah macam mana fungsi ni tukar kepada persamaan. Kan? Ha, contoh soalan macam soalan 6 ni. Biasanya markah dia dalam 4 macam tu. Kan? Ha, jadi dia 4 pun dah banyak ni. Ini kita buat sini banyak benda dah. Pasal fungsi. Sampai serentak kamu hanya perlu susun saja. Kamu tekan kalkulator. Bawah tu kamu tak payah buatlah M sama dengan 3. Tak payah. Kamu tulis jawapan terus. M sama dengan 3. C negatif 13. Cukup. Boleh silakan. Boleh. Okay.
Kalau boleh lah. Tapi dalam exam lah. Sebab kita dah tengok kita buat banyak ni. Tapi kalau soalan ni, ada setengah soalan dalam admit, dia memang tanya pasal persoalan serentak. Soalan tu memang persoalan serentak. Nanti kalau dekat exam kita akan tengok. Tapi dalam admit saya rasa sekarang dah tak ada kot dalam matematik biasa. Jadi kalau soalan serentak memang kena tunjuk dalam kerja. Sebab soalan tu nak tengok dalam kerja. Okay? Nombor 7. Dalam rajah sebelah, fungsi F memetakan set A kepada B. Fungsi G memetakan set B kepada C. Dalam sebutan X, fungsi yang memetakan B kepada set A. Okey, mana B kepada set A? B kepada set A maksudnya song sang. Nombor A1 tu adalah apa? F song sang. Dia tanya fungsi apa? Kena buat F song sang. Apa asal dia? Okey, Fx sama dengan 3x tolak 2. Jadi F negatif 1x, songsang ni adalah X tambah 2 per 3. Siap untuk A1. Sekejap. Berempat. Okay. Yang susah dia kat sini. Ni. Gx yang susah. Ramai salah buat Gx. Gx ni susah. Kenapa Gx? Gx ni, dia Gx kat sini jauh cerita dia ni. Kalau kamu ambil G ke sini, ini bukan Gx, ini G3x tolak 2 sama dengan 6x tambah 1. Okay. Jadi untuk fungsi jenis ni sebenarnya dia duduk dalam fungsi gubahan. Yang mana, okay, tengok. Maklumat yang kita dapat pada gambar rajah ni kita faham. Yang pertama adalah Fx sama dengan 3x tolak 2. Itu kena faham. Yang kedua, bila kita nampak F dengan G daripada X, kita baca kita bukan FG, salah. Kita baca adalah GFX. GFX. Saya ulang lagi ya, baca dia GFX. Jadi kita tulis itu GFX sama dengan 6X tambah 1. Itu cara dia. Cara baca dia. Itu ramai salah. Dia pergi buat. Okay, sebab tu kamu tengok. Dia kata FG 4X tolak 3 ni ada kaitan ni. Itu FG jangan silap ambil. Ini GF. GFX adalah 6X tambah 1. Okay. Apa kaitan dengan dia ni pula? Dia cerita lain. Dia cerita lain. Okay. Jadi kat sini macam mana nak cari G? Yang ni kita belajar dalam fungsi songsang. Nak buat G sama juga dengan GF. Kamu ingat kan? Saya dah pernah ajar kamu macam ni. Macam mana kita nak matikan F? Kita kawinkan dia dengan F song sang. Bila F jumpa dengan F song sang, dia mati. Yang tinggal G dengan G. Maksudnya yang kita dapat adalah G lah. Itu cerita dia. Macam mana nak buat? Ini namanya fungsi gubahan. Fungsi gubahan maksudnya F song sang akan masuk dalam GF. Saya akan masukkan. Dekat mana nak masuk? Kita tengok GF. GF kat mana X dia? Dekat 6. Jadi kita masuk 6, saya buka, tambah 1. Siapa masuk dalam ni? Yang nak masuk dalam ni adalah F song sang. Masukkan F song sang, kita boleh congang. F song sang, dah buat pun tadi. Yang kita dapat kat situ adalah X tambah 2 per 3. Okay. Sekarang kita dah boleh potong. Kita dapat jawapan kita, kembangkan 2X tambah 4 campur 1. Dapat jawapan 2X campur 5. Siapa 2X campur 5? GX. Yang ini ramai salah kalau masuk SDM. Ramai silap buat. Ini cara dia untuk dapatkan yang tengah-tengah. Okay. Sekarang soalan dia tanya apa? Nilai X dengan keadaan FG. Jadi kat sini dia kata FG sama dengan 4X tolak 3. Ini dia bagi. Daripada persamaan, kita kena buat FG kita berdasarkan F dan G kita. F dan G kita. Jadi siapa F dan G? Maksudnya F saya buka, G akan masuk. Okay. Kat mana nak buka? Kita buka dulu. 3 buka tolak 2. Siapa masuk? G masuk. Mana G kita?
2x tambah 5. Itu kaedah dia. Okey. Jom selesaikan. Kita akan dapatkan situ sini. 6x tambah 15 tolak 2 sama dengan 4x tolak 3. Selesaikan. 6x tolak 4x tinggal 2x. Negatif 3, 15 tolak 2. 13. Bawa sebelah. Negatif 13. Okey. Dapatlah jawapan kita. Saya bawa ke sini. 2x sama dengan negatif 16. Jadi x sama dengan negatif 8. Habis. Okey. Kamu boleh tengok jawapan kat belakang ni macam mana cerita dia. Kan? Itu nanti yang pengukuhan ni penting sebab biasanya kan, cikgu-cikgu akan ambil saya pun kalau saya buat soalan exam kamu. Saya akan berdasarkan latihan pengukuhan ni lah. Saya ambil lebih kurang soalan ni tepat-tepat sikit nombor-nombor. Okey. Kita buat satu lagi nombor 8. 4 insyaAllah nombor 18 kan. Okey. Nombor 8 kat sini, satu fungsi f diberikan oleh fx sama dengan m per x tolak 1. Campur n yang mana x tak boleh sama dengan k. Ada syarat dia bagi kat situ. Apa syarat ni? Ini saya dah ajar kamu sebelum ni. Syarat ni menunjukkan bahawa yang bawah ni kosong. Itu syarat dia. Jadi untuk A tu soalan ni pasal syarat. Jadi apa kita buat? Kalau X sama dengan K maksudnya kosong. Bawah tak boleh kosong. Sebab tu X tak boleh K. Siapa K tu? Senang aja. X tolak 1 sama dengan kosong. X sama dengan 1. Oleh sebab itu X tak boleh sama dengan 1. Jadi K sama dengan 1. Itu cerita dia lah. Itu bawah tak boleh kosong. Sebab kalau kalkulator pun kamu ambil tekan, apa-apa nombor bahagi dengan kosong, kamu akan dapat mat error. Okay. Kita pergi sebelah. Ada maklumat seterusnya, dia bagi F23 dan F32 macam tadi. F2 sama dengan 3. Saya buat. Siapa? Apa maksud F2? F2 maksudnya apa? M per dengan 2 tolak 1 campur N. Syarat tak boleh tulis lah. Nampak? 2 tolak 1, 1. Maksudnya M tambah N sama dengan 3. Kamu dapat macam ni, kamu tahu lah. Oh, ini kemudian akan jadi persoalan serentak. Mana satu lagi persamaan? Dia bagi satu lagi. Kita pun buat satu lagi. F3 sama dengan 2. Apa F3? F3 adalah M per 3 tolak 1 campur N sama dengan 2. 3 tolak 1 dapat apa? 2. Kalau nak pakai kalkulator, dah boleh buat dah. Okay, kalau pakai kalkulator dah boleh buat lah. Kalau pakai manual, kena dua ni kena habiskan dulu lah. Jadi kita akan dapat M tambah 2N sama dengan 4. Ni saya sebab saya tak ada kalkulator, saya buat manual lah. Saya tunjuk kau buat manual jugalah. M campur N sama dengan 3. Manual pun senang juga sebenarnya. Tolak je. 2N tolak N dapat N. 4 tolak 3, 1. Dia tak susah mana pun sebenarnya kan. Jadi M campur 1 sama dengan 3. M sama dengan 2. Dia dah selesai juga. Sekejap je pun. Kan? Cuma kalau kamu cekap campur tolak darab bahagi tu, lagi cepat pada kalkulator. Kan? Dah dapat nilai ni. Bila dah dapat nilai ni, dah boleh buat dah F2. Macam mana buat F2? Kena tahu F dulu. Siapa F kita yang dah cantik? F kita akan dapat sama dengan M dah ada. 2 per X tolak 1 campur dengan 1. Ini F kita. Jadi soalan C tu dia nak F2. F2 maksudnya FF. F masuk dalam F. Jadi F kena buka dulu. Kita buka F. Ini buka. 2 per buka tolak 1 campur 1. Wah, dia punya jalan kerja dia memang nangis ni. Sebab apa? Bila F masuk, benda yang sama akan berlaku. 2 per X tolak 1 campur 1. Macam mana nak buat ni cikgu? Okey. Biasa. Tengok kurungan dulu. Ada tak orang depan kurungan? Tak ada.
Kalau tak ada orang depan kurungan, buka kurungan dulu. Apa jadi? Bila kita buka kurungan, dia akan dapat 2 per 1 tolak 1 habis. Yang tinggal 2 per x tolak 1. Kamu tengok cara tertulis. Saya sengitkan cara tertulis. Okay? Campur 1. Sekarang dia buat apa? Samakan pembawah. Samakan pembawah kat sini. Macam mana nak samakan bawah cikgu macam ni? Yang ini kita gunakan konsep matematik biasa. Iaitu, apa jadi pecahan dalam pecahan? Yang ini saya tulis kat sini kejap. Ini kita baca dia, 2 bahagi 2 per x tolak 1. Itu cara baca dia. Kan? Dalam matematik, kalau bahagi macam ni, dia boleh tukar jadi darab. Macam darab, ni akan terbalik. Ini kamu belajar daripada sekolah rendah lagi. Ha, nampak? Okay. Sekarang apa jadi? Tinggal apa? X tolak 1. Nampak? Ha, jadi, yang 2 ekor kat sini, saya dah ringkaskan jadi apa? X tolak 1. Jadi, X tolak 1 campur 1. Apa jawapan akhir yang tinggal? X. Cerita dia panjang ni. Dia datang bawah cerita ni. Tengok. Okay. Yang seterusnya, F songsang 2. Ini senang sikit. F songsang 2. Bila kita buat F songsang, kita kena ada F juga. Siapa F kita? F kita adalah 2 per X tolak 1 campur 1. Okay. Nak buat shortcut? Ha, yang ini tak boleh buat shortcut. Duduk macam ni. Okay. Jadi saya akan buat macam biasa. Let Y sama dengan 2 per X tolak 1 campur 1. Okay. Siapa dulu kita pindah kat sini? Pindahkan Y dulu kan. Jadi kita akan dapat kat sini. Saya pindah Y tolak 1. Sama dengan 2 per X tolak 1. Okay. Songsang fokus kita apa? Nak dapatkan X. Jadi X dengan Y ni dia akan tukar tempat. Tukar tempat. Dia akan jadi X tolak 1. Sama dengan 2 per Y tolak 1. Kat situ cerita dia kan. Okay. Bila dapat ni. Ni tolak di sini. Campur. Jadi kamu akan tengok jawapan dia sebenarnya tak berubah pun. Tak berubah pun. Untuk apa? Song sang. Jadi F song sang juga akan dapat 2 per X tolak 1 campur 1. Soalan nak apa? F songsang 2. F songsang 2. Masukkan X ni 2. Jadi kita akan dapat jawapan kita 2 per dengan 2 tolak 1 campur 1 dapat 3. Ni dah buat kat atas. Okay. Ini satu cara. Saya ada nak tunjukkan cara shortcut dia. Okay. Ini shortcut. Shortcut lah. Shortcut dia apa? Dia ada fx. Pelik fx ni. Macam ni. Sekarang dia minta apa? F negatif 1, 2. Okay. Dia minta ni. Syarat kita nak dapatkan benda ni. Betul? Okay. Kalau kamu tengok songsang ada nombor. Apa kau buat? Kamu boleh salin yang ni. Samakan je dengan 2 ni. Itu shortcut. Kita dapat terus jawapan. Tengok kita buat. 2 per X tolak 1 sama dengan 2 tolak 1, 1. Yang ini saya darab naik atas. Saya akan dapat 2 sama dengan X tolak 1. Jadi X dapat 3. 3 ni adalah oleh sebab itu F negatif 1, 2 sama dengan 3. Itu jalan kerja tu. Shortcut. Kita tak payah buat songsang. Bila boleh guna ni? Bila songsang ada nombor. Semua songsang ada nombor boleh pakai. Semua songsang ada nombor boleh pakai teknik ni. Kita panggil apa? Kalau songsang ada nombor, kamu hanya perlu samakan. Samakan dengan apa? Nombor. Okay. Jadi untuk hari ni sampai satu lagi soalan eh. Sebab. Saya kan tak sebab ni. Sorry. Salah tengok jam. Okay.
Nombor 9. Oh, sorry. Dia buat laju kan? Saya ingat tadi dah salah tengok jam. Nampak setengah. Salah jam pula. Okay. Soalan seterusnya. Jom kita tengok. Siapa ada ni? Adik. Adik boleh ikut ke? Adik baru minggu ni kan? Adik bilang. Adik. Ada adik? Tak ada? Okay, nombor 9. Rajah di sebelah menunjukkan fungsi fx sama dengan negatif x kuasa 3 tolak dengan 3x kuasa 2 tolak x campur 1. Untuk domain x negatif 3, 1. Okay. Okay. Nyatakan sama ada fungsi itu diskrit atau selanjar. Ha, ini jenis fungsi dia kata fungsi diskrit ataupun fungsi selanjar. Kan? Julat fx yang sepadan dan domain yang diberikan. Okay? Jadi kat sini kalau kamu tengok ayat dia kat sini, kamu hanya perlu tahu apakah cerita pasal, apakah itu fungsi diskrit. Apakah fungsi selanjar? Okay. Biasanya kalau kamu tengok fungsi diskrit dan selanjar ni, dia kita tengok graf dia. Kita tengok graf dia. Graf dia satu, adakah fungsi ni boleh jadi fungsi? Adakah dia fungsi? Satu nak test dia, kita test apa? Fungsi garis, ujian garis mufuk. Nampak? Ujian garis mufuk, bila kita ambil kat sini, mufuk pula menegak ni, kita buat awal. Bila kita tolak kat sini, semua tempat hanya kena pada satu tempat. Semua tempat hanya kena pada satu tempat. Okay. Bila semua semua tempat kena tempat, maksudnya ini kita boleh katakan dia adalah fungsi. Bila dia fungsi, dia akan pecah kepada dua jenis fungsi. Okay. Satu fungsi selanjar, satu fungsi diskrit. Biasanya fungsi diskrit kita ni garis lurus. Biasanya lah. Fungsi diskrit paling senang aku menacam lah. Nak cerita dia paling senang. Fungsi diskrit adalah garis lurus. Fungsi selanjar, dia bukan garis lurus. Tapi dia adalah fungsi. Dia bukan garis lurus, tapi dia adalah fungsi. Itu beza antara fungsi selanjar dengan fungsi diskrit yang paling senang dari segi kita tengok gambar je. Okay. Ini soalannya. Nyatakan sama ada fungsi f itu diskrit atau selanjar. Kamu tengok maksudnya ini adalah fungsi apa? Selanjar. Sebab berdasarkan gambar ni, kita tak cerita pasal mendalam sangat. Simple je. Okay. Julat fx yang sepadan dengan domain yang diberi. Okay. Apa julat fx? Domain. Domain ni cerita dia pasal kiri kanan. Okay. Julat pula, julat f ni, dia cerita pasal atas bawah. Cerita dia. Atas bawah. Jadi maksudnya, untuk soalan nombor 2 tu, A2 tu, kita kena buat apa? Fx. Tapi yang ini apa? Yang paling bawah, yang ini yang paling atas. Itu cerita. Okay. Kita isi je lah. Jawapan kita akan jadi apa? Fx. Yang paling bawah kat sini, negatif 4. Yang paling atas kat sini adalah 4. Itu cerita itu julat yang sepadan dengan domain kita. Okay. Dengan menggunakan ujian garis mufuk, tentukan sama ada f mempunyai fungsi songsang ataupun tidak. Songsang ataupun tidak kat sini. Ujian garis mufuk dia macam ni. Macam dia terbalik macam fungsi tadi. Kalau
kalau soalan dia macam ni, kalau kena satu, 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 kalau macam fungsi dia kata, kalau kena satu, 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 maksudnya dia adalah fungsi. Ha, dia adalah fungsi. Bila kita cek sebelah ni pula, nampak? Selagi dia kena satu, 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 satu ni, dia mempunyai, kita panggil dia, fungsi nonstop. Ha? Dia kena lebih, ha, dia kena lebih maksudnya dia tidak mempunyai fungsi nonstop. Ha, dia tak kena. Ha, dia tak boleh lebih. Okay? Itu kita panggil dia ujian garis mufuk. Dua cara ujian garis mufuk. Tadi mula-mula ujian garis mufuk kita tentukan jenis fungsi banyak ke satu. Kan? Sama ada banyak ke satu ataupun satu ke satu. Sebab fungsi songsang, kan, dia wujud untuk fungsi satu ke satu saja. Banyak ke satu tak boleh ada fungsi songsang. Nampak? Jadi bila kita buat garis mufuk, tiba-tiba kena. Alamak, cikgu ni kena banyak tempat. Ada tiga tempat. Maksudnya soalan ni dia tak mempunyai, tidak mempunyai fungsi songsang. Okey. Ada jawapan kat situ. B. Tidak mempunyai fungsi songsang. Kita dia. Dia faham kan? Okey. Sampai sini. Cikgu, part garis songsang, part fungsi songsang tu tak berapa faham. Fungsi songsang. Okey. Fungsi songsang dia kalau kamu buat garis ni, ikut pembaris ni, ujian dipanggil ujian garis mengufuk. Ujian garis mengufuk ni turun. Nampak? Selagi pintasan dia satu tempat aja, dia mempunyai songsang. Tiba-tiba kita tengok sampai kat bawah ni nampak dia kena banyak. Sini kena, sini kena, sini kena. Tiga tempat dia kena. Maksudnya bila kena lebih pada satu tempat, dia tidak mempunyai fungsi songsang. Untuk apa ni? Untuk apa? Dia kata apa? Untuk domain yang diberikan. Tapi kalau soalan ni, tiba-tiba dia kata apa? Dia kata kat ni je. Dia minta dekat ni je. Kamu buat garis mufuk. Maksudnya benda ni ada fungsi songsang dekat sini. Dekat kawasan apa ni? Dekat kawasan yang ni. Tapi sebab dia minta daripada sini ke sini. Domain kita daripada negatif 3 sampai 1, dia termasuk yang kona-kona ni. Tempat kona-kona ni bila kita turun graf kena lebih pada satu tempat ni. Jadi kita panggil dia ujian garis mufuk. Nampak? Ni. Sini kena, sini kena, sini kena. Bila kena banyak tempat, maksudnya apa? Tidak mempunyai fungsi songsang. Sebab tu kita panggil kebanyakan fungsi songsang ni ada dekat garis lurus saja. Sebab bila garis lurus, buatlah macam mana garis lurus sebab. Garis lurus. Kamu buat macam mana pun dia tetap akan kena satu tempat. Minggu lepas kan kita belajar graf fungsi songsang. Ingat lagi? Graf fungsi songsang. Graf fungsi songsang apa? Pantulan. Pantulan pada Y sama dengan X. Dia pantulan pada Y sama dengan X. Jadi kalau kita mau tengok graf ni, Y sama dengan X macam ni tau. Ni di tengah ni. Kamu tengok. Sip. Macam mana pantulan dia tu? Jam nak buat pantulan dia. Kan? Pantulan dia. Dia sebenarnya ini salah satu lagi kena faham. Pantulan untuk fungsi songsang adalah pantulan. Pantulan pada Y sama dengan X. Itu kita panggil dia fungsi. Tapi ujian nak check dia, ujian garis mengufuk. Sebab tu minggu lepas kalau kita nampak graf, kalau macam ni graf dia. Contoh, saya ambil graf. Graf ni saya tarik macam ni je. Sekarang kamu tengok, ada tak fungsi songsang kat sini? Bila kita turun, kena satu tempat. Maksudnya apa? Ada fungsi songsang. Okay. Lepas tu dia tanya, macam mana graf fungsi songsang dia? Bila kita buat ni, tarik, dia jadi macam tu. Jadi kita buat pantulan dia, graf fungsi songsang dia bentuknya macam tu. Itu graf fungsi songsang dia. Nak cek sama ada fungsi itu ada songsang ataupun tidak melalui graf, kita panggil dia ujian garis mengufuk. Kalau nak cek dia fungsi ataupun tidak, ujian garis menegak.
Ini untuk nak check fungsi ataupun tidak. Kalau dia kena satu tempat, dia still fungsi. Kalau kena banyak tempat, dia bukan fungsi. Kalau kita buat garis mufuk pula, kita pastikan dia fungsi dulu. Bila dia dah fungsi, kena check pula ada sosang ke tak ada sosang. Kalau kita turun macam ni, kena pada banyak tempat, maksudnya dia tidak mempunyai fungsi sosang. Boleh? Cikgu, kalau nak buat pantulan je, kena buat garis 45 darjah lah kan? 45 darjah. Yang ni Y sama dengan X sebenarnya garis 45 darjah. Tapi kadang-kadang, kalau dia bagi macam dia bagi soalan, dia bagi garis macam ni je kan? Macam mana nak agak-agak? Agak-agak lah. Kamu agak-agak lah. Tak payahlah kamu buat betul. Cuma kalau kamu ada jangka lukis, kan? Kalau ada jangka lukis, boleh buat tepat. Kalau jangka lukis, boleh buat tepat lah. Kamu ambil jangka lukis kamu sini. Cucuk sini satu. Cucuk kat tengah tu. Cucuk macam ni. Cucuk. Cucuk sini satu, cucuk sini satu. Lepas tu, cucuk atas, langkah. Sambung. Itu kita akan dapat 45 darjah. Okey, ataupun kalau pakai jangka sudut. Jangka sudut, okey. Kalau tak boleh juga, kau ukur pakai baris. Tak ada juga, cikgu, tak ada. Jangka lukis tak ada, ukur pakai baris. Ukur pakai baris, ambil lah. Tak kisahlah, ambil contoh. Saya ambil kat sini, berapa? 2 cm. 2 cm juga. 2 cm, 2 cm juga. Bagi tinggi sama. Lebih kurang. Itu garisan. Itu kita panggil dia. Garisan apa? Y sama dengan X. Apa guna garisan Y sama dengan X ni? Nak buat graf fungsi songsang. Okay. Ada soalan lagi? Yang ini banyak ni, susah-susah ni main-main. Ini baru buat nombor 9 tau. Kalau kamu tengok buku teks kamu, start nombor 10 dia, semua ada gambar otak. Semua ada gambar otak. Cuma saya target kalau exam kali pertama, mungkinlah dia tak bagi yang ada gambar otak tu. Yang ini saja pun dah cukup lah. Dah cukup lah untuk menguji pelajar. Tahap kefahaman pelajar pasal fungsi. Yang lain ada soalan? Siti? Tak ada, tak ada. Ada? Adik ni, adik, adik. Adik sengap-sengap, pemalu betul tak ni? Boleh tak? Tidak. Tidak, okey. Boleh eh? Bukan senang ni, adik. Ni awal-awal ni, susah adik. Kan? Tapi kamu ada nampak lah nanti bila kamu dah exam, kadang-kadang, admit ni masalah kat mana tau. Masa kita belajar, kita kena belajar semua benda tau. Susah-susah semua ada. Kan? Tapi bila exam, dia terpaksa buat soalan tu mengikut markah yang diperuntukkan. Contoh, kalau soalan fungsi, biasanya kertas satu, markah dia dua, tiga. Kan? Boleh tak dia buat sampai macam ni? Tak boleh. Mungkin kalau soalan nombor 9 ni contoh, dia boleh buat A satu benda je. A satu dua cukup, dah tiga markah. Dia tak boleh buat sampai B sampai C tu. Macam mana nak bagi markah? Tak boleh. Tapi format kamu, untuk awal-awal ni mungkin dia akan masuk sikit dalam bahagian B, bahagian C tu yang markah banyak. Dia akan masuk bahagian tu. Sepatutnya tempat tu tempat topik lain. Tapi kamu baru belajar topik satu. Mungkin dia akan masukkan semua. Ada soalan markah 3, ada soalan markah 4, ada soalan markah dia boleh jadi 6. Ada soalan dia boleh buat sampai 10 markah fungsi saja. Nak bagi cukup markah tu. Okay? InsyaAllah minggu depan kita akan tengok. Jadi kalau kamu ada sangkut, kamu ada buat, kamu ada jumpa soalan ataupun cikgu kamu ada bagi soalan sangkut, kamu WhatsApp je saya. Saya tolong kamu. Sebab nanti kita masuk kuadratik dah. Bila kita masuk kuadratik dah, nanti tinggal yang ni nanti lupa. Jangan risau. Apa saja kamu sangkut, kamu WhatsApp saja. Walaupun kita dah belajar topik 5, bab 6 ke bab 7, tiba-tiba sangkut buat latihan bab nombor 1, tanya aja. Okay? Boleh? Jadi hari ini kita sampai sini dulu insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Kan? Rajin-rajin bertanya tak apa. Saya tak bisa tengok ni pelajar perempuan jarang tanya ni. Yang banyak pun upai banyak tanya. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan. Rehatlah. Saya tahu kau penat ni. Kan? Okay?
Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Ya. Diskret tu macam mana? Diskret. Diskret dengan selanjang ni. Kan? Diskret biasanya dia straight je. Bersambung. Kan? Selanjang ni dia ada sebenarnya dalam fungsi ni dia ada satu tempat tu dia boleh apa? Stop kejap, sambung balik, stop kejap, sambung balik. Selanjang. Contoh macam ni. Macam graf ni kan? Pak. Kalau graf garis lurus ni, graf garis lurus, saya tak letak kamera. Kejap-kejap saya letak kamera balik. Patut kamu tak nampak nanti. Ya, saya ambil buku teks. Kamu tengok. Okey, jangan senyum. Mana kita buat tadi? Ni. Yang ni senang faham sikit. Contoh yang ni, kamu tengok yang ni dia putus-putus nampak. Titik-titik-titik-titik-titik. Dia tak bersambungan tau. Dia tak bersambungan. Bila dia tak bersambungan ni, kita panggil dia diskrit. Sini namanya diskrit. Ini dia garisan, dia sambungan, sambung terus. Kalau kita minta domain kat sini, maksudnya domain kita kena buat dalam bentuk ketaksamaan. Dari mana ke mana. Dia bersambung. Maksudnya dia adalah terjadi pada titik-titik yang bersambung. Titik-titik-titik-titik-titik. Itu kita panggil dia fungsi selanjang. Putus-putus, di skrin. Itu cerita dia. Okay, faham-faham. Ini contoh macam ni, cakap macam ni. Macam ni, kalau kita bagi domain macam ni, ini. Yang ini apa? Ni diskrit juga ni. Sebab dia satu ke satu, seorang. Ni. Sama titik dia, koordinat. Diorang seorang. Tiba-tiba macam ni. Dari mana pergi ke mana? Ini kita panggil dia selanjak. Sebab kalau yang selanjak, sebab kalau yang dia dah sambungkan garis tu, dia tak bagi specific number kan. So kita tak boleh main agak je. Itu yang kita buat. Contoh. Ya betul. Maksudnya kat sini dia jadikan dia punya domain dengan kodomain pun dalam bentuk apa? Di antara, di mana ke mana. Boleh jadi point, boleh jadi macam-macam lah antara ni. Kan? Itu namanya antara fungsi diskrit dengan selanjang. Sebenarnya dia susah lagi nak cerita dia. Tapi sebenarnya macam tu dah paling senang nak cerita. Contoh. Saya tak jumpa graf yang, dia ada graf yang macam sambungan tu tapi dia discrete. Saya tak jumpa dalam buku teks kamu ni, tak ada. Mungkin soalan kamu dia tanya macam tu juga, dia tanya simple je lah kan. Tentang discrete dengan selanjang. Discrete ni dia satu-satu terpisah. Selanjang bersambungan. Boleh? Boleh, okay, thank you cikgu. Okay, sama.